Mustafa, believe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama cabang Gresik yang saya banggakan, malam ini kita ditakdirkan Allah untuk bisa bertemu kembali setelah sekali kita tidak berjumpa karena udur sakit saya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah untuk kita sekalian dan Nahdlatul Ulama kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, malam ini kita mencoba berbicara tentang al-wathaniyah, nasionalisme. Syekh Mustafa Al-Ghulayini menulis dalam kitabnya Idhotun Nasyi'in tentang al-wathaniyah. Di antaranya mengatakan, ma'ajibtu li ahadin qattu ajibi mimmayyad yadda'i al-wathaniyah wa yaz'umu annahu yafdil watan bidamihi wa malih tumatarahu syadidan fi tahribi siyasiyati siyasihi bima ya'ti min durubin nikayat fihi. Tidak ada rasa heran yang paling besar buat saya kecuali keheranan melihat orang yang mengaku dianya ini orang nasionalisme. Dan menganggap dirinya sebagai orang yang mau berkorban terhadap negerinya dengan mengorbankan, menumpahkan darahnya dan menghabiskan uangnya. Tapi tumatarahu sadidan fi tahribi siyasihi bima ya'tihi min darib nikait fi. Tetapi kalian melihat mereka-mereka itu sungguh-sungguh menghancurkan benteng kekuatan, sendi-sendi kekuatan dengan bertindak semaunya sendiri. Artinya bagaimana? Dia mengaku bahwa dia ini orang nasionalis, tapi terhadap negerinya dia bertindak seenaknya tanpa berpikir bagaimana akibat daripada yang dilakukan oleh dirinya itu. Laisa kullun min mayunadi bil wathaniyati wathaniyan.
Tidak berarti orang yang selalu mengaku saya ini nasionalis itu adalah orang nasionalis. Hatta tarahu aminan liwatoni bima yuhyi, sampai kamu bisa melihat orang itu benar-benar menghidupkan negerinya, bukan membunuh, bukan merusak, bukan memecah belah. Mereka badilan ma'azwahana fisabili terqiyah, dia mengerahkan kemampuan yang ada pada dirinya itu sekuat kemampuan yang ada pada dirinya. Yas'ama sa'in fi i'la'i sya'ni, dia selalu berupaya bersama-sama orang yang berjuang dalam upaya meninggikan martabat daripada negerinya. Wa yansabu ban nasibin fi khifdi kinayah, dar bersungguh-sungguh upaya sama orang-orang yang senasib dalam perjuangan untuk menjaga negeri. Baru yang begitu itu dikatakan orang yang nasionalis. Jadi apabila ada orang yang melakukan tindakan yang melemahkan kekuatan negara dan merobohkan sendi-sendinya, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang berjiwa nasionalis. Walau teriak sekeras apapun bahwa dirinya itu nasionalisme. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, al-wataniyatul haq, katanya Mustafa al-Hulayni, yahubbu islahil watan, yaitu orang yang betul-betul cinta kepada negeri. Wasa'yu fi khidmatih, dan selalu berupaya berkhidmat kepada negerinya untuk kebaikannya. Wal watani kulul watani, dan nasionalisme yang sungguh-sungguh nasionalis, yaitu mayyamutu liyahya watani, yaitu orang yang rela dianya mati, liyahya watanihi, untuk kepentingan kehidupan daripada negerinya. Wa yamradu li sihati ummatihi, dan dia rela sakit-sakit menderita demi untuk kesehatan umat daripada negerinya. Itulah yang disebutkan orang nasionalis yang sungguhan itu. Lalu bagaimana dengan kondisi yang sering terjadi di akhir-akhir ini? Banyak komunitas yang teriak mencintai negeri, tapi selalu melakukan gerakan yang membuat rusaknya situasi dan menyeret banyak orang untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kalau boleh saya contohkan, sekarang banyak demo. Mohon maaf, tidak ada orang-orang yang demo sekarang ini yang tidak mengatakan untuk memperbaiki situasi dan keadaan negeri. Sehingga mereka-mereka ini patut dijuluki orang yang nasionalis, orang yang punya jiwa cinta kepada negeri.
Tapi para bapak, ibu, dan saudara sekalian, mari kita perhatikan. Tidak sedikit juga yang mereka mengadakan gerakan-gerakan demo. Selalu mengatakan hal-hal yang positif, yang baik. Demi menegakkan hukum, demi menegakkan ini dan itu, demi untuk kepentingan perbaikan negeri. Tetapi lihat, bagaimana perlakuan mereka itu dalam demo. Padahal hakikatnya demo itu dimaksudkan adalah untuk berdakwah, memperbaiki situasi dan kondisi. Islam mengajarkan agar umatnya selalu melandasi segala sikapnya dengan akhlakul karimah. Itu Islam. Apapun yang kita lakukan harus didasari dengan akhlakul karimah. Karena pada hakikatnya Islam itu, para bapak dan saudara sekalian, terdiri dari tiga hal yang penting, sebagaimana dalam hadis Jibril istilahnya, bahwa agama itu sebetulnya terdiri dari tiga sendi: iman, Islam, dan ihsan. Dan itu harus dilakukan secara bersama, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ada tamu yang tidak diketahui asal-usulnya, yang serba pakaian putih dan rambutnya hitam, tiba-tiba saja ada di depan Rasulullah, sehingga mengherankan para sahabat yang ada bersama Rasul saat itu. Lalu bertanya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman," itu yang pertama. "Rasul, ajari aku tentang apa iman itu." Rasulullah menjawab sebagaimana rukun iman yang enam itu. Tanya lagi, setelah itu mengatakan sodakta. Beliau bertanya, tapi kemudian membenarkan setelah dijawab. Semakin mengherankan. Wong takon, mestinya orang tanya itu adalah orang yang tidak tahu permasalahan. Tapi kok mengatakan sodakta. Betul engkau ya Rasul. Mengatakan yang kedua, akhbirni al-Islam. Ceritakan kepada kami apa Islam itu. Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang lima itu. Tamu itu juga mengatakan sodakta, benar. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Yang ketiga, mal ihsan. Akhbirni anil ihsan ya Rasulullah. Beritahu aku apa ihsan itu. Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tara. Wa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu sikap ketika kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihat langsung kepada Allah. Wa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa bersikap seperti itu, ketahuilah fa innahu yarak, Allah itu mengetahui dirimu. Perkembangan ilmu pengetahuan, iman dibicarakan rinci, dan akhirnya muncul ilmu
yang isinya ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua, Islam tadi diperbincangkan, didiskusikan, dikembangkan, dan akhirnya muncullah ilmu yang disebut ilmu syariah, fikih. Dan yang terakhir, ihsan, diperbincangkan detail, dikembangkan, akhirnya muncul ilmu yang disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, iman, Islam, dan ihsan itu dalam dunia ilmu yang kita pelajari disebut adanya rukun agama. Oleh karena itu, Islam ini berarti berdasarkan atas tiga hal itu, yang tentunya kalau kita sekali melakukan sesuatu dasarnya adalah percaya iman kepada Allah, dan iman itu dikembangkan dengan sikap laku sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah, dan prosesnya itu dengan akhlakul karimah, ihsan itu. Jadi berarti Islam itu mengajarkan kita selalu menggunakan akhlakul karimah. Kalau tadi kita berbicara tentang masalah demo, demo itu sama dengan mengajak kebaikan, menolak kemungkaran. Karena demo itu sebetulnya sama dengan dakwah itu. Maka demo itu harus sebetulnya dilakukan dengan proses akhlakul karimah. Karenanya sebetulnya tidak boleh demo itu anarkis. Tapi saya berpengalaman di bidang itu. Teman-teman saya beritahu, silakan Anda demo, tapi jangan anarkis. Nanti anarkismu itu yang menjebak kamu untuk menjadi orang yang terpidana nanti. Apa jawabnya? Robah lu. Demo tidak boleh anarkis. Lah kari tahlilan tah. Itu yang terjadi pada masa saya itu gitu. Pengalaman saya itu. Demo kok enggak boleh anarkis. Ini para bapak, ibu dan saudara sekalian yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau begitu bagaimana sebetulnya kita itu? Ada ajaran Islam. Kalau kita akan memberitahu kepada orang itu bila hikmah wal mau'idhatil hasanah. Lah kalau umpamanya Anda lakukan yang baik itu kemudian tidak mau menerima, itu hak mereka tidak menerima. Anda sudah tidak lagi berdosa. Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah. Diserahkan saja kepada Allah akibatnya orang itu. Oleh karena itu maka saya mengharapkan kepada kader-kader Nahdlatul Ulama benar-benar dalam bertindak apapun tidak melupakan ajaran akhlak. Dan akhlak itu pada hakikatnya misi utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Nah, demo yang banyak terjadi sekarang ini menimbulkan pecah belah antara umat. Demo yang banyak terjadi sekarang ini
bisa mengkelompok-kelompokkan orang yang bersatu di bawah naungan Pancasila. Demo yang sekarang terjadi ini malah upaya banyak orang untuk menghapuskan Pancasila sebagai dasar negara. Secara tidak langsung sendi-sendi pemerintahan Republik Indonesia ini diacak-acak. Sehingga tidak mustahil akan menimbulkan perpecahan. Tidak mustahil akan menimbulkan sikap yang sudah tidak lagi mencintai Indonesia, membuat kelompok-kelompok yang lain kepingin pisah dari Indonesia. Itu kenyataan demo sekarang. Lah kalau demo itu membawa arah ke sana, maka itulah yang dikatakan oleh Mustafa Al-Golayini itu, bahwa mereka itu tidak termasuk orang yang punya jiwa nasionalis. Karena orang yang cinta kepada negeri itu mestinya berupaya untuk menciptakan negerinya itu maju. Negerinya itu tetap kompak. Kalau ada hal-hal yang kurang, mestinya kekurangan itu dia berupaya maksimal bagaimana menambah. Kalau ada yang bengkok, berupaya bagaimana untuk supaya yang bengkok bisa lurus. Tetapi tidak menambahkan permasalahan. Ungkapan saya yang demikian itu, saya yakin banyak yang tidak suka. Nah, kalau ada yang demikian, maka saya jawab, apalagi yang tidak disukai dia, yang disukai saja kadang-kadang dimusuhi. Oleh karena bagaimana? Kita serahkan saja semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perdamaian tetap terpelihara dan akhirnya negeri ini benar-benar aman. Tidak menjadi permasalahan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, negeri Islam yang ada di Timur Tengah banyak yang hancur luluh. Apa sebabnya? Karena ada perpecahan intern yang kemudian mengundang orang ekstern untuk masuk. Kalau boleh saya katakan apa adanya. Pertikaian dalam dunia Islam, Amerika ikut masuk untuk mengubrak-abrik juga. Semula pasti memihak kepada salah satunya, tapi salah satunya itu diadu supaya menjadi hancur dan akhirnya terjadilah kehancuran sebagaimana yang kita dengar dalam berita-berita yang berkembang saat ini. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbicara tentang nasionalisme, ada sejarah yang mengisahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW memberikan percontohan sebagai orang yang berjiwa nasionalisme. Kenapa saya kemudian mengatakan ini? Karena apa yang diungkapkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu banyak dikritisi oleh kelompok-kelompok lain. Kalimat NKRI harga mati itu, ulama-ulama NU itu ikut mengatakan begitu. Itu dianggap salah.
Kalimat NKRI harga mati itu adalah kalimat yang menunjukkan sungguh-sungguh bahwa jiwanya itu cinta pada Indonesia. Dan mencintai Indonesia itu adalah merupakan ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke Madinah, beliau berhenti sejenak di sebelah sebuah pasar. Lalu mengatakan, dan dicatat dalam sejarah, innaki la khairu abdillah, engkau wahai Mekah adalah bumi yang terbaik menurut Allah. Krono terbaik begitu, ana uhibbu, aku mencintaimu. Kalimat aku mencintaimu itu menunjukkan jiwa nasionalis. Tidak sampai di situ ucapan Rasulullah. Laula ukhrijtu minki lama kharajtu. Andaikan aku tidak diusir oleh orang-orang kafir Mekah, saya tidak akan keluar dari kamu wahai Mekah. Saya akan tetap tinggal di Mekah. Ini sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitani pelajaran nasionalisme. Karena itu tidak salah. Karena ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini adalah warasatul anbiya, sedangkan Nabi Muhammad itu begitu, maka apa yang dikatakan itu tidak salah. Kalau kita itu mencintai negeri itu sungguh-sungguh, maka istilahnya seperti yang dikatakan oleh Mustafa Al-Ghulayini itu, rela mati untuk hidup dan tegarnya negeri. Rela sakit demi untuk sehatnya umat semuanya. Nah, ini sikap seorang pemuda harus punya jiwa yang demikian itu. Sehingga di dalam membela negerinya ini punya sikap yang istilahnya nyanyiannya gomblo dulu itu, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Bagaimana kita bisa begini? Kalau sudah punya cinta yang mendalam, itu sudah tidak ada perasaan macam-macam. Sama halnya seorang pemuda yang sekadung mencintai kepada seorang gadis, ya, diajak pacaran di gelap-gelap yang banyak setannya, itu tidak peduli gerenduwo, wewe, kuntilanak, tidak peduli, dia akan datang berani. Demikian pula orang yang sudah cinta kepada negerinya, kepada siapa saja, kalau sudah rasa cinta itu menancap dalam-dalam di lubuk hatinya, maka senjata yang modern pun akan saya lawan walaupun saya hanya punya bambu runcing. Itu sesumbarnya orang kita. Dan untuk membangkitkan semuanya, kita lihat bahwasanya dengan satu kobaran ucapan Allahu Akbar ini menunjukkan bahwasanya alim ulama itu ikut serta di situ. Dan karena itu maka kita-kita ini sebagai santri-santrinya harus selalu berupaya mengikuti jejak ulama-ulama kita, ulama yang warasatul anbiya itu.
Lah bagaimana dengan situasi sekarang ini? Orang-orang NU banyak dibully. NU ingin didiskreditkan di bumi Pancasila ini. Cukup kita mendasari dengan jiwa yang lapang bahwasanya semuanya itu pada akhirnya yang menentukan adalah Allah. Maka cukuplah kita serahkan kepada Allah. Dan kalau kita diupayakan oleh orang-orang lain selain NU untuk terkucilkan di negeri ini, kita harus bangga. Sebab semakin seru mereka berupaya menunjukkan bahwa NU itu semakin besar. Kalau kecil, gak usah rame-rame mereka. Cukup digintas saja kayak tumo. Tapi karena NU ini besar, maka semangat mereka itu berupaya itu menghancurkan NU itu luar biasa. Karena itu maka kita harus bangga. Kita harus bersyukur kepada Allah. Karena katanya orang-orang tua kita, kalau pohon itu semakin tinggi, maka angin semakin banyak yang menepisnya. Nah ini buktinya itu NU itu luar biasa sekarang. Karena NU yang luar biasa ini, maka goncangan-goncangan dari yang lain semakin besar. Dan itulah yang saya katakan tadi, bahwa menunjukkan bahwa NU ini besar dengan adanya upaya-upaya mereka untuk menghancurkan NU. Kita tidak boleh lalu menjadi orang yang minder, penakut, mengkeret. Karena itu, karena sering saya katakan, gajah itu bisa mati sebab semut. Padahal semut sekecil itu. Sampai buat lambang, kalau mau bermain sut, jentian sama jempolan menang mana? Jentian. Jentian itu adalah semut. Dan jempolan itu gajah. Bukan saya maksudkan gajah yang melungker itu, bukan. Ya. Bungso Mas Adi. Somane iku sing biasae rada. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena itu maka kita sekalian itu harus berupaya maksimal menanamkan cinta kita kepada negeri ini supaya betul-betul Indonesia ini menjadi negeri yang kuat. Ulama-ulama kita memberikan percontohan seperti umpamanya dulu Kiai Wahab Hasbullah mengarang syair lagu Yalal Waton, Hubbul Waton Minal Iman. Setelahnya kita itu mempunyai rasa cinta kepada negeri, maka kita harus memahami sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa Al-Ghulayni dalam kitab Idatun Nasyiin, ala inna lil watani
ala abnaihi hukukan. Ketahuilah bahwa negeri ini terhadap anak-anaknya, anak masyarakatnya itu punya kewajiban-kewajiban. Fakamala yakunu ilal ab al ibn. Hakikian la yakunul ibnu ibnan hakikian hatta yakumu biwajibil ubuwah. Negeri ini terhadap anak-anaknya punya hak sebagaimana seorang anak sebetulnya akan diakui sebagai anak yang sesungguhnya kalau dia sudah bisa menjalankan hak-hak sebagai anak terhadap orang tua. Wa kadzalika ibnul watan, dan demikian pula anak negeri ini la yakunu ibnan baran, tidak bisa dikatakan anak yang baik hatta yanhadha bi abai khidmati, sehingga benar-benar dia menunjukkan baktinya kepada negeri. Wa yadfu an himadil mu'dina, dan selalu mendorong kepada anak bangsa ini untuk berjuang melenyapkan hal-hal yang kurang baik yang membuat rusaknya negeri ini, termasuk adalah sikap-sikap moral dari bangsa yang tidak memperhatikan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kita-kita ini sebetulnya punya peran, paling tidak generasi muda Nahdlatul Ulama itu yang memberitahukan hal-hal yang baik, yang positif, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh salafus soleh kepada adik-adiknya. Karena dalam NU itu ada namanya NU, ada muslimat, ada fatayat, ada ansor, ada IPNU, ada IPP. Dan semuanya itu standar umurnya itu tidak sama. Oleh karena itu, yang hadir di sini ini semua juga punya peran yang besar untuk memberikan percontohan. Nah, disinilah hebatnya tatanan dalam NU yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk selalu kepada kita untuk selalu mengikuti salafus soleh, tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama ini. Amin. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang kewajiban, nah, di antara kewajiban-kewajiban yang harus diupayakan ialah memperbanyak jumlah orang-orang terpelajar. Ma'arif ini punya fungsi yang luar biasa. Karena bagaimana orang bisa melakukan sesuatu tanpa ada ilmu? Dan ulama-ulama kita memberitahukan sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-ilmu, ilmu itu afdal, lebih utama minal mal, daripada harta. Jadi lahiriah dari kata-kata itu, punya ilmu gak punya harta lebih baik. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal.
Kalau ilmu itu bisa menjaga kamu, tapi kamu menjaga hartamu. Punya duit banyak maling, bingung menjaga nggak bisa tidur. Tapi kalau kamu tahu sebuah ilmu bahwa berbuat ini haram, kamu tinggalkan sehingga kamu tidak berdosa. Di depan ada lubang sehingga kamu tidak melangkah ke lubang itu. Karena ilmu, karena tahu, maka selamat dari terpelosok di lubang. Karena itu maka al-watoniyah ini sebetulnya bisa membawa permasalahan-permasalahan yang banyak. Dan kalimat hubbul waton minal iman yang dikatakan oleh Kiai Wahab Hasbullah itu ternyata sampean lihat di kitab Idatun Nasyi'in itu ada disebutkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kiai kita itu nuwun sewu, modern, gak tertinggal, gak ndesit. Sebagai ini kebanyakan orang dikatakan bahwanya NU itu organisasi deso. Kalau kuno enggak apa-apa dikatakan kuno, berarti lama. Kalau lama itu adalah termasuk antik. Kalau antik harganya ya. Lah ini permasalahannya kita sekalian kadang-kadang. Masya Allah. Kumpul yang begini ini sederhana nampaknya. Tapi paling tidak bisa membakar semangat kita untuk memperjuangkan satu tujuan bersama sebagai warga Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah orang-orang terpelajar, kita harus mau berkorban. Tentunya perkorbanan yang ikhlas, bukan terpaksa. Demi untuk kemaslahatan umat ini. Oleh karena itu, maka misi Ma'arif itu kalau diperhatikan sangat berat juga. Daripada umpamanya kaji sofa jadi ketua NU umpamanya. Itu paling ngurusi yang besar-besar saja. Lah mereka yang diurus oleh Kaji Mustafa ini, Kaji Sofa ini, itu orang-orang yang sudah banyak mengerti. Lain dengan Ma'arif ini ngurusi dari anak kecil juga, yang dalam cara berpikirnya sudah tidak ada logika yang bisa diberikan karena kemampuan cara berpikir mereka. Di samping itu bondolnya banyak itu. Saya kadang-kadang berpikir begini. Satu saja sudah kita berbicara tentang masalah pendidikan. Saya tanya kepada Kadi Sofa, Ma'arif itu diberi dana berapa oleh NU? Golek dhewe ta? Golek dhewe. Sama itu
Gitu ya. Lah inilah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Ngurusi hal yang besar, yang berat, tapi tidak punya dana. Dan organisasi induknya tidak memberi lahan untuk mereka mencari dana, juga merupakan lahan yang direbut oleh ketua NU. Mari kita berpikir yang demikian ini. Padahal pendidikan ini yang paling utama untuk membentuk karakter daripada anak bangsa yang akhirnya mampu untuk membela negeri ini dengan sungguh-sungguh. Kalau pelajar-pelajar yang kita pikirkan itu benar-benar akan menjadi pelajar yang baik, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat, maka insya Allah ketika akan terjun ke tengah-tengah masyarakat, mereka itu akan mendapatkan istilahnya mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang mata tidak akan pernah melihat, telinga tidak mendengarkan, dan hati tidak pernah mengangankan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena benar-benar dielmoni dalam perjuangan itu. Maka ilmu pengetahuan itu perlu mendapatkan perhatian. Dan sebetulnya ilmu pengetahuan itu tidak harus lewat bangku sekolah. Andaikan ada yang tidak mampu untuk bersekolah. Karena itu ansor, ini termasuk ansor sebenarnya, itu pemuda-pemuda yang harus menggerakkan generasi. Caranya apa? Bagaimana? Ansor-ansor itu harus berpendidikan. Dan hasil pendidikannya itu bisa dikembangkan untuk teman-teman yang tidak mampu untuk bersekolah. Saya kemarin agak tercengang melihat di TV orang yang tidak lulus di SD, sekolahnya masih di SD saja, mampu membuat pesawat. Lulusan SD mampu membuat pesawat, tamat atau tidak, SMP Susi bisa jadi menteri. Nah, itu karena pengalaman-pengalaman di luar. Dan bagaimana sekarang generasi ansor ini untuk menciptakan hal itu perlu dirembuk bersama. Menciptakan masyarakat NU itu yang kadang-kadang tidak mampu untuk bersekolah, ya dilatih untuk mempunyai keterampilan-keterampilan yang bisa kita banggakan. Sehingga NU itu merupakan satu organisasi yang, jadi jangan monoton buat gerakan. Mauludan, wah, baik-baik, saya tidak mengatakan jelek. Isra Mi'raj, Istighosah,
Nah, istilah istighosah, tahlil dan sebagainya sekarang ini enggak usah diobrak-obrak melaku dewi. Karena itu saya mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan Ansor sebagai kader NU ini mampu menggerakkan kiri kanannya dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki sehingga masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang berkualitas. Itu harus sungguh-sungguh diperhatikan. Sopo Ansori, Azadi sama Wasori sama lagi. Ojo mek selalu gerak luar biasa. Nek rebutan tadi bupati. Boleh memperjuangkan mencari pimpinan boleh. Tapi jangan cuma itu saja sehingga Ansornya itu bukan Ansorullah tapi Ansor bupati. Bagaimana bisa kita itu begitu? Ya biasa ini gak dipanas-panas ini ya bukan bergerak ya. Dan orang yang berilmu, apalagi cinta kepada Indonesia sungguhan, maka musuh yang akan merongrong Indonesia itu akan menjadi suatu tanggapan pribadinya utama agar menjadi benar-benar Indonesia itu hebat. Itu kalau orang benar-benar berilmu. Ya. Kalau umpamanya ada yang bertanya, banyak yang berilmu kok ribut khilafah wae. Ya jawabannya gampang, mungkin ilmunya gak manfaat. Karena itu kita ciptakan NU sebagai organisasi yang benar-benar berkualitas tinggi. NU ini ngurusi apa? Ansore ngurusi apa? Jangan overlap satu pekerjaan dilaksanakan oleh semua badan otonom yang ada. Kekecilan urusan yang begitu itu. Saya katakan sementara ini saya enggak baik. Ansor, Fatayat, IPNU, IPP, NU, Muslimat dipampangkan lambangnya kabeh mengadakan Isra Mi'raj. Mari kita bayangkan sekecil itu acaranya tapi tangani oleh orang ya cukup penuhi lah wis cukup. Lah yang lain ngurusi yang lain. Apa kaji sofa? Ngumpulkan fakir miskin sak donya. Direncanakan yang besar sekalian. Membagi-bagi uang. Tidak gaya saweran dah.
Mari kita merubah cara berpikir kita. Jika monoton apa yang kita kerjakan itu. Nah, ini yang tadi saya ungkapkan. Mata nasyaat haula italamid. Selamat tumbuh, berkembang baik pelajar-pelajar itu. Allati rabbawna tilka tarbiyata sahihah, yang mendapatkan pendidikan yang benar dan baik. Kemudian wadakhalu mutarakal hayatil ijtimaiyah, lalu dia itu mau berterjun dalam gerakan masyarakat, gerakan sosial. Kana minhum, mereka akan mendapatkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mereka akan mendapatkan suatu yang mata tidak pernah melihat, wala udunun sami'at, dan telinga tidak pernah mendengarkan cerita tentang itu, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah hati terdetak perasaan seperti itu. Artinya bagaimana? Kalau benar-benar mereka-mereka yang dididik dengan pendidikan yang baik dan benar berhasil, kemudian dia mau terjun dalam dunia masyarakat, dia akan mendapatkan suatu yang luar biasa yang belum pernah dilihat matanya, belum pernah didengar oleh telinganya, dan belum pernah dikrentek oleh hatinya. Karena itu, kembali saya mengajak dan mendorong kepada semua generasi Nahdlatul Ulama ini, untuk lebih mengembangkan cara berpikirnya dalam perjuangan, supaya NU menjadi organisasi yang luar biasa hebatnya. Kejayaan NU ada di pundak, ada di tangan Anda semuanya ini. Di samping pendidikan yang baik dan benar itu, kalau sudah masuk dalam gerakan nasional, gerakan politik, gerakan pemerintahan, gerakan apa saja yang bersifat sosial, maka ibarat manusia darah itu mengalir ke sekujur tubuhnya dengan baik. Ilmu pengetahuan itu akan masuk ke dalam bagian-bagian kehidupan sosial masyarakat ini. Di sini pentingnya ilmu itu. Jadi urat-urat pemerintahan, kalau itu pemerintahan, itu dialiri oleh darah-darah segar yang baik.
Dan kalau darah itu sudah mengaliri ujur badan orang dengan baik, maka badan itu akan baik. Jadi kalau tadi kata saya istilahkan negara itu akan menjadi baik. Aspek hukumnya baik. Karena yang memegang orang-orang baik. Aspek ekonominya maju. Karena yang memegang memang orang yang benar dan baik. Dalam aspek politiknya dan lain sebagainya, semuanya. Kalau sudah dimasuki orang-orang terpelajar yang jujur dan baik, maka negara itu akan menjadi baik. Oleh karena itu, kita tingkatkan pendidikan anak bangsa ini. Supaya negeri kita ini maju. Kalau umpamanya kita gambarkan sekarang NU, mari kita tingkatkan putra-putra NU itu menjadi anak yang memang berilmu tinggi, berakhlak yang baik, agar NU ini menjadi maju. Farikan nasyul karim tabsutu yadul raja. Maka diharapkan, hai para generasi, tadahkan tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanhad ra'atullah lil 'ilm. Dan bangkitlah engkau untuk selalu menambah ilmu. Utakhlu bi akhlaqi aslafik. Dan hendaklah selalu berupaya dalam hidupmu memperhatikan akhlak-akhlak ulama-ulama salaf. Fa innal watana yunadika fahaqqiqil amal. Sesungguhnya negeri ini memanggilmu, maka bersungguh-sungguhlah kamu. Kalau sudah begitu, akhirnya yahya bikal watan. Negeri ini akan hidup karena kamu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manfaat untuk kita, NU kita, masyarakat kita, dan negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ilaika madadna aydiyana fala taqta' rajana. Nas'aluka as-salamata wal 'afiyata was sa'adata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ij'al nahdlatul ulama taqadduman bahiran. Ya Allah, ij'alna minal faizin bidukhuli jannatikal na'im. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa bi asma'ikal 'azham wa bi kalimatikal tamma anta ja'alana wa ahlana min ahlil 'ilmi wa al khair wa anta ja'alana wa iyyahum min 'ibadikas salihin al faizin bi jannatin na'im wal ladina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wa la tad'alana wa lahum dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wala dainan illa qudita wala maridan illa afita wala sa'ilan illa ajabta wala
aduan illa lakta birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.